Advokat Dovi Rompas, SC menggelorakan Munas Peradi bersama. Ini satu, ya kan, kalau single bar, ya mengacu kepada undang-undang kan yang ada peradi 2, 3 dan sebagainya, ya kan, yang ada cuma satu. Cuma memang ya kan ada, ya biasalah dalam organisasi kan ada riak-riak. Riak-riak itu biasa dalam organisasi, ya kan. Nah, artinya dalam hal ini kan semua, ya kan, ya harus diselesaikan. Karena undang-undangnya kan mengatakan bahwa peradi itu cuma satu. Cuma satu. Jadi ya menurut pendapat pribadi saya, ya sebaiknya ya berkomunikasi lah semua pihak, ya kan. Okay. Karena kan tadi disebutkan ada berapa pihak tadi, ada tiga pihak. Ya, kan? Ya bicaralah ketiga-tiganya. Kan eloknya kan damai itu kan indah, ya kan. Jadi berdamailah semua, ya kan. Satukanlah kembali, ya kan, peradi agar supaya peradi ini menjadi organisasi advokat yang kuat, betul, iya, yang benar-benar, ya kan, untuk melindungi setiap anggotanya, ya kan, menjaga agar supaya profesional advokat itu tetap terjaga, dan juga dalam rangka untuk menegakkan keadilan tentunya, menegakkan hukum, ya kan. Ya sebaiknya kalau saya, saran saya, ya lakukanlah munas bersama, munas, ya, kan? Ya lakukan munas bersama. Munas bersama, ya. Semua pihak harus legowo, ya, dan menurut saya sih paling tepat berikanlah kesempatan kepada yang muda-muda. Hei, cakep. Jadi yang sudah pernah, ya, apa namanya, menjabat, ya, dalam hal ini mungkin sudah cukup lama, ya, biarkanlah yang muda-muda ikut juga dalam membesarkan organisasi peradi. Betul. Jadi saran saya itu, jadi sebaiknya bicara aja, ya, tiga pihak ini, satukan visi dan misi, akan kembali kepada marwah undang-undang advokat, ya kan? Lakukanlah munas, ya kan? Lakukan munas bersama dan berikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk memimpin peradi ke depan. Itu aja. Harapannya, Pak, dengan adanya tim munas itu? Ya itu. Harapannya ya agar supaya peradi menjadi organisasi yang kuat, ya kan? Dalam rangka itu tadi, dapat meningkatkan kualitas daripada advokat, agar supaya advokat kita ini kan benar-benar profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dan single bar itu akan terrealisasi, ya, Pak? Ya, bukan multi bar. Kalau kita kembali kepada roh yang undang-undang itu kan harusnya kan kita single bar, single bar, multi bar. Artinya ya sebaiknya single bar lah. Single bar, ya. Oh. Akan lebih baik agar supaya dalam rangka juga pengawasan, ya kan. Ya, itu supaya bisa. Namanya peradi 2, peradi 3. Kalau ke depan, ya, seandainya ini terjadi, ya. Kita ini berandai-andai dulu nih. Ya kan? Jadi pemerintah justru tegas. Begitu juga daripada lembaga peradilan juga, Mahkamah Agung, ya juga begitu, harus tegas juga. Tidak boleh ada lagi sumpah organisasi yang nantinya seandainya misalnya terjadi munas dan terpilih nanti ini secara apanya demokrasi, ya kan, secara demokratis, ya kan, harusnya tegas juga lembaga peradilan, begitu, tidak boleh lagi menyumpah-nyumpah lagi di luar itu. Oh, gitu. Gitu. Okay. Kalau satu, ingin agar supaya peradi yang dimaksud dengan undang-undang, ya, undang-undang advokat itu yang benar-benar artinya ingin dibuat atau ingin diperkuat gitu, ya, itu. Itu aja. Itu aja, Bang, ya. Peran pemerintah penting. Dalam hal ini Kemenkumham tidak boleh lagi mengeluarkan SK-SK organisasi yang lain. Seandainya kalau ini misalnya terjadi. Ya kan, kita kembali ke peraturan undang-undang. Betul. Ya, advokat, ya kan? Bahwa hanya ada peradi, kan? Organisasi yang disahkan. Harusnya seperti itu. Iya. Berarti tidak ada lagi organisasi lain, ya, Bang, ya, di luar peradi. Oh.